mendukung kami, mempercayakan kepada kami kios burung, alhamdulillah gitu ya bos ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Wahai pecinta kecoman ya, dimanapun anda berada. Kali ini kita sedang berada di kios burung, alhamdulillah. Ya, dan ini dia masih dalam tahap persiapan. Dan ini penampakan kios burung, alhamdulillah yang ketiga ya. Tepat di depan rumah makan Gumanti ya. Sedang membersihkan kandang dan mengecat kandang tentunya untuk burung-burung pilihan nanti ya. Nah, jadi untuk konsepnya ini kios burung alhamdulillah kan ada yang ketiga gitu ya. Alhamdulillah tiga. Ini konsepnya adalah dijebol saja ya guys ya. Jadi kalau dulu teman-teman datang ke sini ini cuma satu kios, kita sekarang dijebol menjadi dua kios ya. Yang satunya bernama Bagus Sajiwo langsung. Dan sekarang nambah panjang ya. Di sana ada bos Bagus Sajiwo yang sedang langsung mengecat ulang kembali kandang-kandangnya. Oke, jadi untuk kios alhamdulillah ketiga ini konsepnya seperti apa ini? Ini merah. Merah. Merah darah. Merah darah yang melambangkan berani. Oh, berani. Oke. Okay. Tentunya untuk kios burung alhamdulillah ketiga ini banyak promo-promo atau seperti apa? Banyak, pastinya banyak promo. Banyak promo ya, ketika launching pasti banyak promo ya. Banyak promo ya. Buat teman-teman makanya ditunggu aja, dipantau terus channel kios burung alhamdulillah. Ketika launching nanti banyak promo yang kita beritahukan ya. Yang sebelah sana ala Bagus Sajiwo. Kalau yang di sebelah sana itu Bagus Sajiwo. Kios Bagus Sajiwo. Pokoknya kesan-kesannya kalau buat kios alhamdulillah itu kios Bagus Sajiwo yang ketiga ini. Iya. Sukses. Amin. Amin. Amin ya. Terus barokah, rame, terus langgeng, panjang umur, panjang rezeki. Saya doain pokoknya buat kios alhamdulillah, padahal kios saya sendiri ya. Okay. Tapi doain juga. Oke, okay. Kami juga mengucapkan terima kasih tentunya bos ya kepada teman-teman yang sudah mendukung selama ini. Betul. Yang sudah mendukung kami, mempercayakan kepada kami kios burung, alhamdulillah gitu ya bos ya. Oke. Oke, nanti kita juga akan mereview sedikit tempatnya ya. Oke, bersama Mas Alip. Oke, Mas Alip, ini untuk kios burung alhamdulillah 3 ya, atau kios Bagus Sajiwo, ini harapannya apa Mas Alip? Ya, harapannya semoga maju ya, sukses terus. Maju dan sukses terus. Tambah rame biar banyak pelanggannya. Amin. Biar pecinta kicaumannya biar terhibur lah. Oke. Tentunya pastinya banyak promo nanti. Banyak ya. Promo ya Mas Alip ya. Betul. Banyak promo ya guys. Ditunggu aja nanti ketika bongkaran ataupun kita mengupload ya Mas Alip ya. Betul. Dipantau terus. Dukung terus kios burung alhamdulillah. Oke, siap. Ini yang Mas Alip ya. Yang biasanya bongkaran ini. Oke. Terima kasih Mas Alip. Lagi ini lagi ngecat apa Mas Alip? Ini lagi ngecat dalam ya kandang ya. Lagi ngecat dalam biar bersih gitu ya. Biar dilihatnya indah. Oke. Oke, ini konsepnya seperti ini ya. Jadi memanjang. Merah manjang sama. Jadi dua kios jadi satu ya. Dan di sebelah sini juga ada Mas Marto ya. Tentunya punggawa dari kios burung alhamdulillah juga ya. Untuk Mas Marto harapannya apa untuk kios burung alhamdulillah ketiga harapannya ini? Harapannya semoga lancar terus ya. Lancar banyak terus ya. Rezeki dan insya Allah berkah. Amin amin. Dan kedepannya semoga langgeng. Langgeng terus ya Mas Marto ya. Tentunya untuk kios alhamdulillah ketiga ini ada promo-promo lagi insya atau Allah nanti kalau udah launching ada promo ya. Oke oke. Ini Mas Marto juga sering ikut bongkaran ya. Nanti diinfoin ya lebih lanjut. Oke. Mantap ya Mas Marto ya. Mantap. Tetap semangat. Dan ini penampakan kios burung alhamdulillah yang ketiga ya guys ya. Penampakan burung kios burung alhamdulillah yang ketiga. Tentunya di samping Nix Bird Shop Mas Imam punya ya. Kita berdekatan langsung dengan NYX atau Nix Bird Shop bersama Mas Imam tentunya. Oke. Oke, Mas Imam, tetangga sebelah persis kios ya. Siap, siap. Ini harapannya untuk kios burung alhamdulillah, gimana Mas? Ya,
ya, Mas Imam. Semoga tetap ramai, tetap lancar, makin maju, kita maju bareng-bareng. Wes, mantap ya. Kita gemburkan lagi untuk pecinta Kisomania ya. Siap, siap. Oke, untuk next workshop juga tersedia burung burung gacoran ya. Gacoran banyak, kenari, imporan juga ada. Imporan juga ada. Besok kita bisa review Mas Imam. Insyaallah besok turun gacor kalau jadi. Oke, siap, siap. Oke, jadi tepat di depan rajanya kenari impor Tropic World Paradise. Ios burung alhamdulillah ketiga akan launching ya, tepat di depan Tropic World Paradise bersama Om siapa? Fian. Om Fian. Oke. Ini harapannya untuk Ios burung alhamdulillah kalau sudah launching gimana Om? Semakin ramai. Semakin ramai. Laris manis. Pakai mantap stoknya. Terima kasih banyak Om. Semoga kita sebagai pecinta Kisomania bisa membangkitkan gairah kembali ya Om ya. Pasti dong. Untuk harus. Burung-burung kicau ya Om ya. Iya dong. Oke, terima kasih Om. Semoga kita sukses selalu ya Om ya. Oke, mantap. Ada Mas Jonte ya, punggawa dari Kios Burung Alhamdulillah. Jadi Mas Jonte, untuk harapan Kios Burung Alhamdulillah yang ketiga ini gimana Mas Jonte? Ya pastinya untuk kepuasan pelanggan semoga semakin nyaman karena ruangan kami semakin luas. Oke. Agar bisa memilih-milih lebih gampang gitu ya. Dan doakan saja agar selalu semakin sukses. Oke. Terus untuk promo-promonya makin banyak berarti? Insya Allah akan selalu ada promo untuk Anda semua. Ya, semoga semakin puas ya Mas Jonte ya. Amin. Oke. Ya. Terima kasih Mas Jonte. Sip ya. Sip. Dan tentunya di sini ada Mas Gary. Atau Mas Ndut ya? Gary Mahesa. Oke, ini harapannya untuk Kios Burung Alhamdulillah ketiga itu gimana? Ya, semakin maju lah. Semakin maju. Tapi jangan kayak orang mancing, gak bisa maju. Kok bisa? Ya kalau maju kecebur. Oh iya. Oke. Intinya doa terbaik buat Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Gary. Oke. Dan saya sendiri Andika mengucapkan mohon maaf apabila selama live stream atau konten video ada yang kurang berkenan atau banyak kekurangannya, kami mohon maaf dan terima kasih banyak atas dukungan saudara-saudara sekalian karena itu sangat berarti buat kita. Kios Burung Alhamdulillah 3 semoga semakin sukses ya. Dan Mas Duni, harapannya gimana Mas Duni? Semoga lancar terus ya, semakin ke depan lah. Kedepannya semakin maju, terus pelayannya semakin baik. Terus apabila ada kekurangan dan kesalahan itu mohon maaf dari pihak Kios Burung Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Mas Duri ya. Tentunya Kios Burung Alhamdulillah ketiga itu selalu ada promo ya. Promo itu besar. Banyak promo ya. Banyak. Apalagi. Apalagi menjelang ini. Bukannya Kios Burung Alhamdulillah ketiga itu pasti itu promonya besar-besaran. Promo besar-besaran ya. Mantap. Jangan lupa ya, subscribe terus Kios Burung Alhamdulillah. Jangan lupa like, share, and comment. Oke, terima kasih. Terima kasih. Di Kios Burung Alhamdulillah juga. Di Kios Burung Alhamdulillah juga. Ini untuk meningkatkan pelayanan kita terhadap pelanggan, terhadap yang sudah mempercayai kita. Kita juga menjadikan seluruh pengiriman kemanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia dengan insya Allah dengan jasa pengiriman yang sudah profesional ya. Mantap ya Mas ya. Mantap, untuk COD wilayah seluruh Jabodetabek bisa ya? Bisa dong. Bisa untuk yang kirim-kirim luar Jawa pun kita bisa. Dengan Kios Burung Alhamdulillah yang ketiga ini sudah banyak hal-hal yang dilalui ya. Tentunya harapannya untuk Kios Alhamdulillah sekali lagi sukses selalu, ramai terus, dipercaya oleh pelanggan Alhamdulillah. Terus jangan lupa 10.000 subscriber, giveaway 10 kacer. Giveaway 10 kacer ya. Masih berlaku giveaway 10 kacer untuk 10.000 subscriber. Ya pokoknya saya pendiri Kios Burung Alhamdulillah, kalau ada salah-salah kata apa ada
yang tidak mengenakan oleh kios burung alhamdulillah, saya mohon maaf. Terus kalau ada keluhan-keluhan, apa ada sesuatu yang kurang mengenakan lah pokoknya lah, langsung WA aja, pokoknya kios alhamdulillah selalunya welcome kok. Okay. Intinya terima kasih untuk para pokoknya para kicau mania di seluruh Indonesia ya, saya terima kasih sebagai pendiri kios burung alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Saksikan pokoknya kios Bagus Sajiwo ketiga. Oke. Segera ya, Bos ya. Segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.